Aku sekarang sakti. Aku sekarang menjadi pendekar sakti. Ada apa ini? Rupanya sedang ada yang memamerkan kekuatan kepadaku. Kurang ajar. Berani-beraninya mengganggu ketenangan di istanaku. Ternyata dia selama ini pura-pura hebat. Mengakunya orang sakti. Tapi tidak bisa apa-apa. Apa kamu bilang? Kamu bilang Bibi tidak bisa apa-apa? Apa kamu pikir Bibi menipu kamu selama ini? Bibi jawab saja sendiri. Mahesa dengar, Bibi tidak pernah membohongi kamu. Kalau memang benar, kenapa Bibi tidak berhasil balas dendam? Aku curi. Bibi cuma pura-pura sakti. Padahal tidak bisa apa-apa. Apa? Kurang ajar sekali kamu, Mahesa. Beraninya kamu menghina Bibi. Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Apa? Mau pukul aku? Ayo, pukul! Mahesa. Mahesa, maafkan Bibi. Mana aku ini? Ampun Gusti, kami tidak tahu. Kami tidak mendengar suara apa-apa dari kamar Gusti Prabu. Duh, apa saja kerja kalian? Pergi kalian. Baik Gusti. Mahesa, rupanya dia diam-diam kabur dari istana. Pasti gara-gara perlakuan kasarku kemarin. Aku harus mencarinya. Ada apa ini?
kenapa dengan diriku? Kok tiba-tiba tubuhku terasa ringan? Enteng sekali rasanya. Ada apa ini? Tanganku keluar petir. Tanganku keluar petir. Aku sekarang sakti. Aku sekarang menjadi pendekar sakti. Ada apa ini? Rupanya sedang ada yang memamerkan kekuatan kepadaku. Kurang ajar. Berani-beraninya mengganggu ketenangan di istanaku. Aku mengucapkan terima kasih pada kalian berdua. Karena tanpa kalian berdua, mungkin aku tidak berada di sini lagi. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami berdua hanya perantara saja. Benar Gusti Prabu. Sekarang salaka negara sudah aman. Mudah-mudahan rakyat bisa tentram dan aman di bawah pimpinan Gusti Prabu. Ya. Paman Prabu, aku harus melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan tugas yang diberikan Paman Syekh Nurjati. Aku mohon pamit, Paman Prabu. Terima kasih, Raden. Terima kasih atas bantuanmu. Iya, Paman. Raden, kalau diizinkan, biar Paman yang menemani Raden. Maaf, Paman mau. Untuk kali ini, aku harus melakukannya sendiri. Demikian pesan Guru Syekh Nurjati. Aku mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Raden.